Maka berbahagialah, sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Rintangan pasti datang menghadang, cobaan pasti datang menghujam. Namun yakinlah bahwa cinta itu kan mengerti akan arti kehidupan. Marilah sayang, mari sirami cinta yang tumbuh di dalam diri. Marilah sayang, mari sirami agar sirami cinta yang tumbuh di dalam diri. Cinta yang tumbuh di dalam diri. Mari sirami agar merekah sepanjang hari. Di puncak kami bersuara, di pelosok kami didengar ya. Nah itulah arti kehidupan dari Dol Sumbang ya. Tadi ada juga tembangnya Pancepona dengan Ada Rindu Untukmu ya. Nah semoga dengan kehadiran kedua tembang barusan ini juga bisa menemani dan menghibur semua pendengar setia yang pada siang ini dimanapun berada ya. Nah ini juga yang sudah mengirimkan WA-nya juga ya, ada ini ya, waduh selamat siang nih ya, dari Jerubalian Batur katanya nih ya. Ini mau kirim salam juga nih buat Jerubalian Darini dan Ibu Restini di Desa Suwuk ya. Ini usai ngantep Banten di Sambangan katanya nih ya. Apalagi nih ya Pak Ketut Wiratmaja di sebelahnya nih, senyum-senyum saja nih. Oke, terima kasih ya buat Jerubalian Baturnya juga nih ya. Salamnya juga buat Jerubalian Darini dan Ibu Restini di Desa Suwuk ya, yang usai apa namanya ngantebang Banten di Sambangan ya. Oke, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Nah di sebelahnya juga nih ya, dari Triase juga nih yang ada di Banjarbaru nih ya. Waduh mantap sekali tembangnya dengan arti kehidupan Bang Dede ya, yang diminta oleh ini Mbok Suci dan Bapak Wayan Sarienya yang di Batur Kintamani ya, yang mana di Bayun Kintamani ya. Nah kedua tembang barusan nih yang mengantarkan kita ke pukul 13.10 nih ya. Nah sekarang saatnya yang mau bergabung untuk on air ya, silakan di 081-909-9912 nih ya. Mungkin yang mau bergabung silakan ya, yang tadi belum pernah masuk juga sekarang saatnya on air ya. Oke, yang mau bergabung silakan di 081-909-9912. Silakan masuk, selamat siang Didi Nugi di sini. Selamat siang Bang Dede. Ya, selamat siang. Maaf dengan siapa ini? Dadong Tarisa. Dadong Tarisa. Waduh ini militan kita baru datang nih. Puncak kami bersuara. Ya. Besok kami didengar. Terima kasih Dadong nih. Ya, apa dulu tembangnya nih, sama salamnya untuk siapa nih ya? Tembangnya
Bebas Bang Didi. Bebas, iya. Oke, silakan. Salamnya buat Bu Made Puspawati, Pak Made Mustike, Anggota ya. Risma, okay. Bu Lu Sumandri, Kadek Ule, Bunda Harum, Jeruk Artini, Ibu Desa Baktis Rage, ya. Nenek di Pasar Goblek, Kawasan Tiga Wase, Aryani, Diawati, Ristiani, Pak Nyoman Netep. Pokoknya semuanya Cantik, saja ya. Cantik. Ya, pokoknya semuanya saja ya. Ya. Makasih waktunya, Nida Dong, Nida Sibuk. Iya, paduh di ngaput dodol katanya ini. Oke, terima kasih buat Dadong Tarisani yang sudah ikut bergabung sebagai penelpon yang pertama nih ya. Kemudian saya akan tunggu nih penelpon yang kedua. Silakan di 0819090912 nih ya. Ibu Luh Budiadi juga nih ya. Silakan Mas ya. Selamat siang Didi Nugi di sini. Selamat siang Bung Dede. Ya, selamat siang. Maaf dengan siapa ini? Dengan Yan Edo Tukat Semaga. Yan Edo Tukat Semaga ya. Oke, silakan ya. Yang kami bersuara di pelosok kami di tengah. Oke, terima kasih Yan Edo ya. Tembangnya apa dulu ini? Oh, tembangnya dari Negar Wilayah. Apa itu? Masalah judulnya bebas. Bebas? Oke, ya. Silakan salamnya ya. Jalan-jalan dulu nih. Ya. Buat Dedong Sarisa yang tadi, selamat siang. Bu Arti ini juga selamat siang. Buat Loming, selamat siang. Buat Pak Sumping, selamat siang. Haji Gerandong juga, Pak Frenki. Ya pokoknya ke semuanya. Oke. Okay. Mau Dede. Ya. Makasih aja. Itu. Waduh, luar biasa nih. Kadang-kadang satu hari nggak bisa masuk, Mau Dede ngapain? Padahal kangen masuk. Apanya? Tiap hari masuk gitu. Teleponnya satu kan direbut oleh banyak. Kita harus sabar nih Pak Edo nih ya. Bukan Pak Edo aja fannya. Ini fannya banyak sekali nih. Iya. Iya. Pak Edo harus ngerti iya, dong iya. Ya. Oke. Okay. Kalau sekarang udah masuk gimana ini? Ya, oke, okay, makasih Pak Edo ya, ya. Nah itulah penelpon kita yang kedua nih Pak Edo nih ya di kawasan Tukat Sumage katanya nih ya. Kemudian saya akan tunggu nih penelpon yang ketiga nih. Kalau yang ketiga tanpa lagunya hanya bisa kirim salam saja. Silakan ya yang mau bergabung di 0819090912 nih ya. Ada juga nih DOY ya, atau Pak Merti Sanjaya juga nih sudah ikutan bergabung nih ya. Ya, santai aja nih Pak DOY ini ya, ada juga nih. Silakan ya, selamat siang Didi Nugi di sini. Selamat siang Bang Dede. Ya, selamat siang. Maaf dengan siapa ini? Halo? Maaf dengan siapa ini? Halo? Iya, maaf dengan siapa ini? Halo, sudah masuk nih Pak di 0912 sudah masuk nih. Maaf dengan siapa ini? Halo. Ya, selamat siang sudah masuk nih. Maaf dengan Pak siapa ini? Halo. Ya, selamat siang. Waduh, ini sudah masuk teleponnya nih ya, yo. Bang Didi. Ya, selamat siang dengan siapa ini? Dengan Maklar Minte ini Bang Didi. Maklar Minte, Mete Ines nih. Waduh, gimana ini Mete Ines? Terima kasih Pak Gede Widiade ya. Dari barat laut selatan jauh ini Bang Dede. Waduh, pantas dadak didengar ini saya bicara ini. Oke, makasih Pak Made, Pak D ya. Apa ya, salamnya untuk siapa dulu nih? Di puncak kami bersuara di pelosok kami di tengah. Oke, terima kasih sudah ikutan ya. Oke, salamnya untuk siapa ini Pak Gede? Iya. Putus-putus teleponnya nih, mungkin lagi sedang membawa mobil ya, mengendarai ya. Iya. Panda. Kalau yang ketiga tanpa lagu nih Pak Dey, hanya bisa kirim salam saja. Tapi yang pertama kan gak minta lagu tadi, sekarang saya yang dikasih dong. Ngotot. Yang tadi kirakan ke Bang Dey, sekarang saya yang kasih giliran. Oh tuh, gitu. Iya, oke, okay, silakan. Apa lagunya dulu nih? Ya, lagunya dari Jakaria Sonata saja. Apa itu?
terserah Bang Yede, yang penting Betaria Sonata. Saya paling suka dengan Betaria Sonata. Waduh, oke oke, silakan ya, Betaria Sonata katanya ya. Ya. Pokoknya ya. Salam-salam buat semua fans Unugeng. Oke, okay, ya. Yeah. Beserta Bapak Balang Tama, jam 3 mau menggegeran dari Denpasar. Iya, terima kasih Pak Gede Widiade nih, bagus okay. Genjing. Terima kasih kembali. Iya. Iya, terima kasih Pak Deni. Waduh, luar biasa nih Pak Gede Widiade atau Mete Inesnya katanya ya. Ini penelponnya kita yang ketiga nih, mau minta Betaria Sonata. Mungkin ya hati yang luka katanya diminta ini. Oke, terima kasih ya. Nah, ada juga ini Pak Nyoman Budine. Selamat siang Pak Nyoman. Ya, di Denpasar juga ikut bergabung nih ya dengan tembang-tembang kenangan ya. Selamat bekerja Pak Nyoman. Pak Ketut Surate juga di kawasan Sampurni ikut bergabung nih dengan tembang-tembang nuansa 80-an ya. Komang Widiarti, Loh Budiadi juga. Nah, itulah ketiga penelpon yang sudah diterima. Yang untuk itu marilah kita dengarkan tembangnya dengan kehadiran siapa lagi ya. Selamat mendengarkan ya.